yang dilakukan oleh DPR, khusus saya Julian Selosa di Dapil 2, DSSK 2 di Dapil 2. Itu kemarin sudah saya laksanakan di Kelurahan Otomona. Banyak aspirasi masyarakat, ada beberapa hal yang mereka usulkan untuk pemerintah, perhatian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat yang khusus ada di Otomona. Yang pertama mereka usulkan adalah pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, mereka harus memperhatikan sampah. Mereka minta ton sampah kalau boleh disediakan oleh pemerintah di beberapa titik-titik di lorong-lorong kecil yang mereka sudah sediakan untuk penyediaan ton sampah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa drenase-drenase yang belum dikerjakan oleh Dinas PUPR. Mereka berharap di tahun 2021 ini segera diselesaikan karena di Timika ini kan hujan sedikit saja, beberapa rumah di sekitar Seribu Mekar dan juga di belakang Otomona, di Kelurahan Otomona itu mereka banjir masuk di dalam rumah. Yang ketiga adalah beberapa jalan-jalan yang belum diaspal itu harus diaspal atau dikerjakan oleh dinas yang terkait. Mereka berharap pemerintah daerah melalui tim reses ini segera diperjuangkan untuk pengaspalan di tahun 2021 ini.